Jangan cium kura-kura peliharaan Anda. Kura-kura peliharaan disalahkan atas wabah infeksi salmonella manusia di 13 negara bagian Amerika Serikat. 37 orang dari 13 negara telah terinfeksi dengan salmonella akbeni yang telah dikaitkan dengan kura-kura hewan peliharaan. Menurut CDC, semua kura-kura dapat membawa bakteri salmonella bahkan walaupun mereka terlihat sehat dan bersih. Bakteri bahkan dapat berakhir di air tempat mereka berenang. Mencium kura-kura atau menempatkan mereka di dekat mulut dapat mencemari manusia dengan bakteri. FDA telah melarang menjual dan mendistribusikan kura-kura dengan cangkang yang panjangnya kurang dari 4 inci sejak tahun 1975. CDC juga merekomendasikan bahwa keluarga dengan anak-anak tidak boleh memelihara kura-kura atau reptil sebagai hewan peliharaan.